Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bimahabbati rasulillah wa bimahabbati ma ahabbahu rasulullah. Fasallatullahi wa salamuhu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa akhshurna yawm al-qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana arzukna at-tawbata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir dan menyaksikan acara ini, khusnudun kami, dan semoga ini khusnudun yang benar, yaitu para perindu dan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib dzurriyah baginda Nabi dan juga para ulama yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah. Di antara hamba yang lalai dan lupa untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, kita dipilih oleh Allah dan diberi kesempatan untuk mengenal Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, yaitu dengan dimudahkan kita untuk mengadakan dan menghadiri acara seperti ini. Dan ini harus kita syukuri. Di sana ada banyak hamba yang oleh Allah dihijab hatinya, ditutup hatinya, yang katanya mengaku umat Nabi tapi tidak rindu kepada Nabi, tidak menjadikan dirinya rindu kepada Nabi, tidak merindu kepada Nabi, dan itu tidak mereka sadari. Dan memang kesesatan banyak terjadi tanpa disadari. Dan alhamdulillah, kita masih digolongkan hamba yang berusaha untuk menumbuh suburkan kerinduan, kecintaan di hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini pesantren Majlis Al-Baha terus berkembang. Al-Baha ada Al-Bahjah, namanya sama, disingkat juga AB, sama nanti AB Al-Baha. Al-Baha, Al-Baha adalah kemilau, cahaya, keinbau, bermacam-macam. Ini akan berkembang insyaAllah. Dan semoga Allah memberikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, dan semoga Allah mengirim hamba-hamba yang tulus untuk bisa berjuang di tempat ini. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita untuk bisa berjuang di sini. Para perindu ridha Allah yang sangat kami cintai, kalau kita bicara tentang perayaan Maulid Nabi, kemudian setelah itu ada acara haul para ulama, baginda Nabi, dan seterusnya, ada hal yang amat penting untuk dihadirkan, yaitu kalau berkenaan dengan baginda Nabi adalah sirah, sejarah baginda Nabi. Kemudian kalau para ulama-ulama baginda Nabi dengan istilah manaqib. Dan yang harus kita fahami di balik itu semua adalah agar kita mengetahui tentang diri baginda dari cinta yang sudah mulai tumbuh di hati kita akan menjadi subur kalau kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengenal baginda Nabi, kita akan menirunya. Karena baginda Nabi adalah suri teladan.
Dan kami merindukan jika para khatib-khatib, da'i-da'i, jika mendatangi majlis semacam ini lebih membawa umat kepada mensuri tauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensuri tauladani para ulama dengan menyebutkan sisi kisah yang bisa diteladani. Tadi Habibana Alwi mengisahkan tentang seorang Abu Ayyub, sahabat Nabi, agar kita mengerti bagaimana adab kita dengan baginda Nabi dan segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi itu bisa ditiru. Akhlak itu yang perlu kita hadirkan. Belum lagi nanti kalau kita para ulama, kalau kita ingin bicara karomatnya ulama, maka karomatnya ulama yang perlu kita hadirkan adalah karomah yang perlu dan perlu kita hadirkan, karomah yang bisa ditiru oleh umat, tentang ketawaduan, tentang kesabaran, tentang pokoknya segala yang bisa ditiru oleh umat, itu yang kita butuhkan. Cuman kadang kita terlena, kadang kalau sudah cerita keramatnya para ulama yang tidak tahu apa itu, dari mana sumbernya, enggak jelas, sehingga malah kadang yang dinisbatkan kepada ulama, kepada habaib, akan tapi itu adalah dusta dari orang tersebut, merendahkan para ulama. Dan kita harus waspada, hei para da'i, Anda pembawa pesan kemuliaan, jangan sampai kita membawa satu berita dan itu salah dan tidak menjadikan orang mengikuti baginda Nabi dan mengikuti para ulama. Ini kesalahan. Tadi sudah dikasih contoh Habib Ali, bagaimana kita meneladani satu kisah saja. Kalau Anda bawa pulang, Anda akan menjadi Abi Ayyub, Abi Ayyub akan pulang bagaimana dengan Nabi, berhati-hati menjaga Nabi agar tidak menyakiti Nabi. Nabi tidak pernah akan tersakiti karena kesabaran beliau. Seandainya dijahati pun Nabi tidak pernah tersakiti, dan Nabi tidak akan pernah mungkin marah-marah dengan Abi Ayyub kalau seandainya pun ada sesuatu tumpah dari atas lotengnya. Tapi sebagai seorang yang kenal Nabi, dia berbuat seperti itu. Nah, itu kan suri toladan. Kita sering kadang-kadang seorang ustaz ceramah tidak tahu ngomong apa itu, yang khayal, bahkan kadang bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan lemah. Kita perlu dengan ilmu dah tadi, suri toladan. Kita perlu, Nabi kan uswatun hasanah, suri toladan yang perlu dihadirkan untuk umat ini. Dan termasuk yang akan kami hadirkan di sini adalah suri toladan dari yang diajarkan baginda Nabi, yang jika kita tidak mengambil suri toladan ini, kita akan semakin jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ketawaduan. Tentang ketawaduan. Tentang kesombongan dan ketawaduan, sombong. Lihat pada zaman Nabi, lihat. Orang apakah setiap melihat Nabi langsung selamat masuk surga? Hari ini kita berindu untuk melihat Nabi biarpun dalam mimpi kita. Ketahuilah hai hamba Allah, pada zaman Nabi orang melihat Nabi tidak masuk surga. Ada pada zaman Nabi melihat Nabi tidak masuk surga, duduk dengan Nabi, bicara dengan Nabi, ngambil ilmu Nabi, menghafal wahyu yang diturunkan oleh kepada Nabi, menghafal hadis Nabi, tapi dia tidak selamat. Karena apa? Di hatinya tidak ada mahabbah, cinta kepada Rasulullah, tidak ada hormat kepada Rasulullah. Dia hanya duduk saja. Bahkan di dalam hatinya ada dengki kepada baginda Nabi, dengki dengan Rasulullah, padahal dia mendapatkan ilmu dari Nabi, dia dengar, padahal percaya bahwasanya Nabi seorang Nabi, tapi keyakinannya tidak akan membawa faedah kepada dirinya. Dialah Profesor Dr. Abu Jahal. Dia Profesor Dr. Abu, artinya setinggi apapun ilmu seseorang, jika tidak punya sambung hati dengan Nabi Muhammad, lihat, dia tidak akan bisa mengambil faedah. Ada dengki kepada baginda Nabi. Ini kalau kita tarik ke atas, wahai hamba Allah, terus kepada mbah kita Nabi Adam. Ternyata manusia, makhluk celaka pertama adalah iblis. Lagi-lagi dengan kesombongannya dan kedengkiannya kepada Nabi Adam. Nanti akan kita tarik ke zaman ini. Orang sengsara juga sama kasusnya. Kita kembali ke atas ke Nabi Adam alaihissalam. Coba. Ada iblis Anda. Anda tahu iblis. Anda mau pamer ibadah kalah sama iblis. Ayo. Anda pamer zikir kalah dengan iblis. Sampai dikatakan iblis itu begitu hebatnya dalam beribadah. Kalau bicara tentang bumi, hei iblis kau tahu bumi. Dia akan berkata, bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali aku pernah sujud di situ. Akan tapi, kemudian apa?
Karena iblis ahli ibadah, wah hebat, sudah jadi ustaz. Maksudnya sudah jadi alamah deh pokoknya. Ibadahnya sudah, mungkin kalau zaman ini Syekh Thariqah. Waduh serem ini. Habislah semuanya. Diangkat iblis oleh Allah, digolongkan bersama para malaikat. Wah naik pangkat. Rombongan malaikat. Rombongan malaikat. Dan memang ibadahnya tidak kalah dengan malaikat. Dan pantas iblis duduk bersama para malaikat. Suatu ketika datang waktunya Allah menciptakan bah kita Nabi Adam. Setelah selesai Nabi Adam diciptakan, Allah menguji ini orang, makhluk-makhluk yang ahli ibadah dari malaikat, yang di dalamnya ada iblis diuji oleh Allah untuk memberikan perhormatan kepada mbah kita. Oh, mbah kita ini luar biasa. Mbah kita Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah memberikan perintah kepada para malaikat, iblis di mana? Di tengah-tengah mereka. Sujudlah kalian wahai malaikat, kalian semuanya sujudlah kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, enggak ada sujud ibadah. Menyembah tidak ada. Sujud penghormatan, penghormatan. Di saat diperintahkan untuk sujud, semuanya sujud. Kecuali iblis. Enggak sujud dia. Iblis itu mikir, karena dia cerdas, dia hati-hati orang cerdas. Banyakan mikir nanti kebelinger. Iblis itu mikir, nih, aku ribuan tahun ibadah, prestasiku, aku ini ustadz, pondokku banyak, majelisku gede, waduh serem, majelis banyak, umatku banyak ini, viral lagi saya ini, waduh zaman ini, viral-viral ini. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam yang gak punya prestasi, dia belum punya sujud, dakwah enggak, di kampung aja belum diterima dia. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam nih, gimana kisahnya? Mikir ya. Awas hati-hati. Paling enak taslim sama guru nanti beres ini. Pasrah untuk dia. Banyak mikir keblinger nanti. Iblis tidak mau sujud. Allah murka. Ditanya, kenapa engkau gak sujud, hai iblis? Padahal ini teguran-teguran marah. Mestinya kan ngerti. Kenapa kau tidak sujud? Tiga, merhaba. Itu kan beres ya. Atau mohon maaf. Ayo coba. Kalau anak-anak tawadhu, santir-santir, kenapa kau tidak pergi? Langsung pergi kan gitu. Enggak usah banyak beralasan. Makanya santri kalau ditanya sama gurunya banyak perasaan, peralasan, kayaknya dia lagi komunikasi sama iblis. Hah? Dia ditanya begitu bukan tobat langsung, malah dia berhujah. Ana khairun minhu. Udah serem. Aku lebih bagus daripada dia. Ana, makanya ana itu ana nih. Makanya orang dikit-dikit ana, ego, orang sombong, itu adalah kelas iblis. Dikit-dikit ana. Ana. Jadi apapun yang dilakukan untuk ana. Bahkan mungkin punya majelis besar, maulid besar, bukan untuk mengagungkan nabi, tapi membawa nabi untuk mengagungkan ana. Ayo, yang majelisnya gede ada ananya, ana iblis. Nah ini. Ini kita tarik ke atas. Kepada Nabi Adam, terus sampai kembali kepada baginda Nabi. Maka sampai hari ini pun kecailah, hijab kita antara kita dengan kemuliaan, dengan kebenaran adalah kesombongan yang ada pada kita. Dan sombong ada martabat, sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulullah, nanti ada cabang-cabangnya. Sombong kepada Rasulullah, sombong kepada ulama Rasulullah, duriyah Rasulullah, umat Rasulullah, ini semuanya. Yang jelas sombong itu tidak membawa keberuntungan buat kita. Kita mau sombong. Kata Imam Ali, sombong ente. Imam Ali nyom, sombong, ente mau sombong. Kalau bahasa sini, ente sama kucing kalah. Tu'arrikuhul arqatu, tu'atuntinuhul arqatu, kata Imam Ali. Kalau bahasa sekarang, ente mau sombong sama kucing kalah. Kucing seminggu gak mandi aman. Ente gak mandi seminggu, siapa mau deket? Kucing tidak mandi sebulan masih harum, kita peluk ya. Kita mau sombong, sombong karena apa? Karena ilmu. Jatuh ke karota, hilang tuh ilmu. Yang ngasih juga Allah, kita tidak punya modal. Nah, kesombongan itulah yang membahayakan kita. Sehingga orang susah menerima. Di saat ada kesombongan di hati, cuman anehnya itu, orang sombong tuh gak kerasa kalau dia sombong. Repot ini, orang sombong gak merasa kalau dia sombong. Kadang-kadang nasihati, ente jangan sombong. Doain saya tidak sombong, neng saya nasihati sombong.
Kadang nasihati orang, ente ini sombong, ente ini sombong. Waktu dia ngomong begitu gak sadar kalau dia itu sombong banget dia. Karena merendahkan orang, bahasanya menuduh orang sombong, bukanlah dia merasa ujian dia lebih tawaduk dari orang sombong. Maka ilmu sombong bukan kesana kesini. Orang kelihatan sombong, petentang-petentang, memang keteknya gak ada begini, jalan model begitu ada. Jadi kita kalau bicara sombong kesini, bukan kesana. Anda gak usah ngurus sombongnya orang, Anda tidak tahu apa yang di hatinya. Ada orang ngadu ke Nabi ya Rasulullah, ada orang pengen baju bagus dan sebagainya. Apakah ini sombong? Oh bukan. Allah tuh thayyib, Allah maga bagus senang dengan yang bagus. Sombong itu adalah modelnya orang. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah ngeremehkan manusia. Dinasehati susah. Dinasehati itu selalu beralasan. Ini bukan level ente. Ini luar negeri, ente lokal. Wah ini serem ya. Di luar negeri ngantuan juga gak pinter kan padahal ente stat lokal nanti ini. Jadi sombong, gak ada perlunya kita sombong. Kita semua belajar. Dan sungguh Masya Allah, Allah Maha Kasih. Kita kadang menemukan di tempat-tempat yang tidak kita duga, ternyata di situ ada orang alim. Jadi mari kita belajar tawaduk ini. Tawaduk ini, jangan sampai ada sombong di hati kita. Nah, kalau sombong ini nanti kalau kita lajak nih, sombong kepada baginda Nabi. Biarpun urusan sunnah, jangan macam-macam. Urusan sunnah, suatu ketika ada orang suruh makan dengan tangan kanannya. Dia ngomong, cuman bahasa menolaknya bahasa sombong. Makanlah kau dengan tangan kirimu. Padahal makan dengan tangan kanan tidak wajib. Dia mengatakan, gak bisa. Mungkin disuruh Nabi kok ngomong gak bisa. Langkung kami kata, les totok tak kau tidak akan bisa, tidak bisa mengangkat tangan. Jadi kalau sudah urusan dengan bagi Allah, Rasulullah dan sebagainya, tata hatimu. Tata hatimu. Kalau kembali manusia, jangankan kok manusia-manusia mulia, sampai barang saja, orang yang kenal Nabi akan menghargai itu barang. Karena sambung dengan baginda Nabi. Suatu ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab itu di jalan di kampung kota Madinah. Namanya kota, biarpun zaman dulu kota itu macam-macam, ada ya pokoknya rumah-rumah dan sebagainya. Kemudian ada satu talang. Talang itu kelihatannya jorok begitu, tempatnya kurang nyaman. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab nyuruh pas itu talang. Turunin, enggak indah. Biasanya mungkin kalau jadi wali kota atau bupati, gubernur kan rapi-rapi kan gitu ya, kewajiban. Turunin. Setelah turunin, suatu ketika ada Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat di bawahnya. Cuman dia janggal, kayak ada yang kurang, cuman bingung apa sih, pohon apa ini. Karena bagi dia ada sesuatu yang mengesankan, tapi hilang, bingung dia, toleh sana, toleh sini. Baru ngelihat atas, oh di sini ada talang dulu. Di mana talang ini? Lalu tanya kepada orang di sini, hei kaum, apakah ada yang tahu di antara kalian talang sini jatuh kemana? Siapa yang ambil? Kemudian di antara orang yang ada di situ menjawab, khalifah yang menurunkannya. Oh, khalifah menurunkannya. Langsung bergegas datangnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, ngetuk pintu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat warak. Biarpun khalifah Umar adalah khalifah yang baik, beliau tidak akan datang kecuali karena hajat yang penting. Kalau hanya main-main aja minum kopi ya enggak ada. Apalagi minta sumbangan, no. Gila enggak ada. Beliau enggak. Beliau datang pasti hajat yang penting. Mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar keluar, ada bayi Abdullah bin Abbas. Ya Umar ya khalifah. Apakah betul engkau yang menurunkan talang yang ada di sana? Sayyidina Umar kaget. Ya Abdullah bin Abbas, kau ini orang begus besar, bukan orang kecil. Setauku kau tidak akan datang ke sini kecuali hajat yang besar. Ente datang ke sini cuma tanya masalah talang. Ada apa? Ia yang nurunkan aku. Kenapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab dengan kementeraan dan berkata, ya khalifah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang masang talang itu adalah Rasulullah? Di saat mendengar jawaban itu, bergantian Sayyidina Umar gemeteran ketakutan. Benarkah yang memasang Rasulullah? Iya, ya Umar, dan aku yang bantunya. Kata Sayyidina Umar, baru sadar kalau ini ternyata masalah besar. Yang semula diremehkan urusan talang, akan tapi talangnya siapa? Rasulullah. Kemudian
Sayyidina Umar langsung, ayo diambil. Langsung diambil di gudang, sampai katanya ada yang membantu Sayyidina Umar, enggak, tidak, biar saya yang bawa sendiri. Dibawa oleh Sayyidina Umar, kemudian ke tempatnya, mana betul Abdullah bin Abbas tempatnya? Sini, sini Khalifah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar yang masang sendiri. Apa? Sayyidina Umar masang, bantu ya Abdullah bin Abbas. Sebentar Khalifah, ditunggu Sayyidina Umar, enggak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas hilang. Rupanya pergi, kemana kau Abdullah bin Abbas? Ya Khalifah, tempatnya tinggi, aku tidak akan sampai. Ya Abdullah bin Abbas, injek tengku Umar bin Khattab yang berani nurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain pakai injak-injak ini, kau injak. Sampai urusan talang diagungkan. Hari ini peninggalan Nabi hilang semuanya, enggak ada sambung hati. Karena ada urusannya dengan Rasulullah. Ini urusan talang, kalau kita kembangkan lagi lihat. Kita kembangkan lagi lihat. Suatu ketika Sayyidina Umar turun ya, jangan sahabat, kalau sahabat tinggi banget ke atas, turun tahun 150-an Hijriah lebih. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal itu dibelenggu, dihukum karena bertentangan akidah dengan negara waktu itu. Beliau di musim dingin disiram, bagaimana? Musim dingin di sini mah enak, disiram masih segar. Kalau musim dingin kayak es semuanya, disiram bagaimana? Imam Ahmad ibn Hanbal dibelenggu dengan tangan, pokoknya dihukum sampai berlama, waktu yang lama, sampai di dalam riwayat ada generasi khalifah sampai khalifah berikutnya. Akhirnya di saat Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal hendak dikeluarkan, rantainya itu di luar, rantainya di bawah, rantai yang buat belenggu dia. Untuk apa kau bawa pulang wahai Ahmad? Sampaikan ke anak-anakku dan yang lainnya, ini saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya aku telah didolimi oleh khalifah. Dibawa pulang betul, dan kalimat ini didengar oleh khalifah. Akhirnya didatangi Umar alias Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saat didatangi, apa betul Ahmad kau mengatakan bahwasanya kau akan menuntut? Iya, karena aku telah dihukum, didolimi oleh beberapa generasi khalifah. Lalu khalifah berkata, Ahmad, maafkan aku dan ayahku dan kakekku. Imam Ahmad mula-mula melihat rantai, biasa, masih marah. Di saat melihat wajahnya langsung berkata, demi Allah saat ini aku maafkan, karena aku sekarang sadar ternyata aku lihat wajahmu dan wajah ayahmu, kakekmu, aku lihat ke atas, engkau adalah cucunya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula mau dendam, ingat ini ada urusan dengan Rasulullah, jadi beres. Sekarang mau musuhan sama cucunya Nabi, kan repot misalnya. Ini padahal dibelenggu karena ada sambung dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah yang harus kita hadirkan. Baik, ini kalau kita kembali kepada hari ini. Hari ini. Anda bayangkan ya hamba Allah. Hati Anda ini jangan sombong, Anda sombong dengan kekayaan, terlena dengan kekayaan ini. Runtuh nanti mati. Kita lihat hari ini bagaimana keadaan saudara-saudari kita yang di Palestina. Orang Palestina tidak perlu berita yang diperdengarkan, karena orang sudah pada mendengar. Dan Anda pun tidak perlu banyak membaca berita, Anda perlu membantu bukan baca berita. Sekarang apa yang Anda lakukan untuk orang Palestina, hai hamba Allah? Bukankah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai maulid Anda hanya maulid di lisan saja, maulid Anda adalah maulid di baju saja, maulid Anda adalah maulid di gedung. Akan tapi hati Anda jauh dari badan Nabi Muhammad, tandanya Anda jauh dari umat Nabi Muhammad. Apa yang sudah Anda lakukan saat ini untuk orang Palestina? Dimulai dari rasa sedih di hati Anda. Bukan pamer bahwasanya saya pejuang, bukan itu. Dan Nabi pernah menyebut tentang pejuang bohong juga ada kok. Dan itu bukan urusan Anda untuk nilai orang. Tapi Anda bagaimana? Bisa Anda ingin membela Palestina? Mulai, apakah Anda sudah memulai daripada kerinduan di hati Anda untuk membela mereka, kesedihan hati Anda? Bayangkan di sana ada bayi yang kepalanya retak, yang masih bergerak-gerak, tangannya patah kena bom, kakinya patah diperban kepalanya, dia hanya bisa berkata Allah, anak kecil, Allah, Allah. Anda mau merasa enak makan di rumah Anda, sudah begitu mengaku Anda menghadiri maulid Nabi? Mana hati Anda ya hamba Allah?
urusan produk-produk yang mendukung musuh-musuh Allah. Kalau Anda masih bisa nelen air yang Anda minum sementara Anda sadar bahwasanya itu produk berurusan dengan musuh Allah, mana iman Anda? Tenggorokan Anda ini tenggorokan apa ya hamba Allah? Jangan gaya maulidan-maulidan saja. Kita perlu bukti ya hamba Allah. Berapa ribu sudah Anda kirim untuk mereka? Jangan bicara nyampe atau tidak nyampe. Keluarkan dulu kecuekan Anda itu dulu dari hati Anda. Jangan bicara uang nyampe atau tidak nyampe. Keluarkan dulu kecuekan Anda kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu serius. Jangan action aja, action jihad, perang. Pengen viral aja. Maulid pengen viral bukan, kita pengen rindu Nabi. Maka sambunglah hatimu dengan Nabi dengan bermacam-macam cara. Dan alhamdulillahnya ini kan, kepada Nabi itu dia satu jalur, banyak jalur. Untuk Nabi itu banyak jalurnya. Kalau pengen kenal Nabi, pengen dekat dengan Nabi, banyak jalur. Jadi gak ada istilahnya, oh jalur saya ketutup sana, gak ada. Misalnya Anda, Anda gak bisa dekat kepada Zuriyah Nabi, Anda bisa dekat dengan ulama Nabi. Anda jauh dari ulama Nabi, Anda dekat umat Nabi. Masih ada aja, asalkan Anda mau. Jalurnya kepada Nabi itu gampang. Yang repot kita itu sudah tidak mau dekat dengan Nabi. Biarpun ada 1000 jalur. 1000 jalur contohnya apa? Duit ada, gak nyumbang juga untuk umat Nabi. Ayo, tenaga juga ada, pikiran ada, ilmu ada, semua ada. Lah ini jalurnya banyak. Bergaul ulama iya, gak pernah duduk. Pondok pesantren kiri kanannya ada. Nah ini yang perlu kita hadirkan. Baik, urusan Palestina Anda harus sadar saja. Anda jangan ngomong dulu kecuali Anda dua hal pertama. Sebelum Anda bicara yang lainnya, sebelum Anda berteriak di lapangan atau mana. Pertama, dua hal harus Anda lakukan. Yang pertama, hati Anda harus sedih dulu. Yang kedua, semiskin apapun Anda, semelarat apapun Anda, ketahuilah makan Anda, suasana keadaan Anda jauh lebih enak hari ini dibanding orang Palestina. Keluarkan. Jangan banyak omong. Bukan waktunya kita banyak cerita. Kita perlu bukti ya Allah. Ini orang Palestina. Kalau ke Anda betul tadi disampaikan oleh Habib, jangan beduk, jangan mendengarlah kalau orang ngomong sini itu fis. Memang betul, jangan didengar. Orang sekarang motivasi agar bangkit, agar hidup hatinya. Paling tidak begini ya hamba Allah, yang penting hati Anda enggak mati. Itu loh, kalau seandainya, mohon, seandainya Anda sudah nyumbang, tak taunya yang membawa uang itu mau nganterkan kemana, hilang, dirampok sama orang, Anda sudah dapat pahala loh ya. Yang penting keluar dari Anda, kecuekan Anda, ketidakpedulian Anda, itu yang harus keluarkan dari hati Anda. Semuanya harus menengok dirinya, enggak usah nengok. Nengok orang lain lalu berkata, itu loh Buya enggak pernah ngasih. Bukan urusan itu Anda, Anda, saya ngomongin Anda, saya. Sudah berbuat atau belum? Ya, orang kadang dapat ilmu ngurusi orang. Ilmu itu untuk aku. Yang sombong itu aku. Yang enggak peduli adalah aku. Baik, kemudian kita kembangkan lagi. Oke, Palestina selesai hari ini. Sudah, kita semua sadar akan Palestina. Lihat. Kemudian, urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini umat Nabi, Anda peduli umat Nabi, bagaimana Anda mendekatkan umat Nabi, maka kami dukung, kami himbau kepada semuanya untuk peduli kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Ini hanya akan saya ngambil poin-poinnya saja. Adapun nanti ceramah yang semuanya adalah Habib Hanif nanti insyaallah. Kita bagian ini ngasih kalau anu berita apa namanya? Pokoknya berita-berita ini nanti ada penerus yang menjelaskannya ada. Baik, masalah pondok pesantren ini termasuk Anda rindu kepada umat Nabi Muhammad, berarti cinta Nabi Muhammad. Ini para penuntut ilmu itu Nabi menggelari dengan wasiatnya Rasulullah. Nabi pernah bersabda dalam satu riwayat, idza ja'akum qaumun yatrubunal ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qnuhum. Jika datang penuntut ilmu, sambut mereka, marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Wagnuhum, perhatikan mereka, yang bisa merhatikan beruntung. Makanya yang merhatikan wasiat Rasulullah beruntung. Dan di sini memang ada penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu beruntung kalian menjadi penuntut ilmu. Anda dipilih oleh Allah.
Nafas-nafasmu membawa pahala. Untuk siapa? Untuk dirimu, untuk ayahmu, untuk gurumu, untuk pejuang yang ikut bergabung. Anda ini orang istimewa. Makanya Nabi menyanjungnya. Nabi menyuruh kita menghormat wasiatnya Rasulullah, karena wasiatnya Rasulullah itu membawa banyak pahala. Orang kaya yang selama ini kikir pelit kenal Anda lalu berderma untuk Anda, menjadi mulia mereka. Nah, wasiatnya Rasulullah ini harus kita perhatikan. Pesantren-pesantren termasuk kami serukan di hari-hari ini adalah untuk peduli dengan madrasah-madrasah diniyah dan kiai-kiai kampungnya. Oh, kiai kampung itu wali tersembunyi. Jangan gampang terpesona dengan ustadz terkenal. Anda enggak tahu akidahnya bagaimana. Cuman ini biasanya masuk bab sombong tadi. Kalau sudah biasanya kenal sama ustadz terkenal, apalagi fotonya dipajang di rumahnya ustadz terkenal ABCD, ini sama kiai kampung jadi merendahkan. Mana bisa dekat Nabi dengan Nabi kalau sudah mulai sombong. Anda duduk dengan ulama itu mestinya Anda semakin tawadhu, bukan sombong. Ini cuma bukan, wah saya pernah duduk ini. Sekiai kamu ya, sekiai kamu lokal, lo kampung, kampung hati-hati. Bahkan kami pun juga serukan kepada siapapun, jika ada seruan pesantren, al-baha' misalnya, al-bahjah misalnya sekalipun, itu ada rambu-rambunya kalau Anda ingin bergabung. Rambu-rambunya adalah, jika Anda sudah punya ikatan dengan para habaib, para guru, jangan putus ikatanmu dengan beliau-beliau lalu Anda pindah ke sini, bukan begitu. Sempurnakan dengan yang di sana, dengan kami adalah bonus tambahan, bukan rebutan donatur. Sama kalau ada pondok pesantren maju, kita bersyukur kok. Oh ustaz kok rebutan donatur, ini kan problem ini. Yang punya al-baha ini adalah pejuang al-bahja, belum ya, pejuang inti al-bahja. Jadi gak ada beda. Jadi jangan-jangan kalau yum sudah punya ikatan dengan guru, kalau Anda tiba-tiba sudah punya guru para habaib, para kiai, Anda dekat gara-gara kenal kami lalu Anda pindah kepada kami lalu Anda tinggalkan guru Anda, wah ini alamat kita pun bakal dikhianati nanti. Ini pengkhianat-pengkhianat, pindah kesempatan ini. Anda tetap pegangin dengan guru-guru Anda. Nah inilah ketawaduan Anda harus Anda bangun, biarpun mereka tidak terkenal. Wah ini yang terkenal tuh banyak fitnahnya. Memang betul syuhrah ini kadang-kadang menghancurkan ustadznya, kadang hancur sombong gara-gara ustadz masyhur. Masyhur kan belum tentu pinter juga, belum tentu alim juga, belum tentu soleh. Sekarang jujur, Anda lihat kami saat ini, kami tanya, waktu mbah Anda sakit siapa yang ngurusi? Meninggal, saya atau Pak Kiai kampung? Di kampung kita tidak ada di mana kita, wallah, meninggal kan? Oh, kiai Anda itu, makanya saya ingin menggalikan mereka untuk peduli dengan ustadz-ustadz di kampungnya. Ini termasuk upaya untuk mengalihkan umat ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kiai kampung tidak dihargai dan sebagainya, akhirnya apa? Karena kiai kampung tentunya kiai kampung ada rambu-rambunya. Dia mengajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaati, al-ash'ariyati yang ditandai kiai kampung bisa baca puji-pujian begini. Allah wujud. Maka, oh khalas, kalau siap itu benar-benar tuh. Nah, kalau sudah ada kiai kampung ngomong, Allah di mana? Batal menjadi. Saya urusan akidah agak serius sedikit. Kadang-kadang juga jadi marah kalau urusan akidah. Karena akidah itu harus kita bela. Akidah lebih harus saya bela daripada diri saya sendiri. Akidah ahli sunnati wal jamaati asyariyah. Saya tidak ragu ngomong asyariyah. Karena akidah saya. Baik. Kiai kampung. Nah ini tolong perhatian dengan kiai kampung. Lah kemudian para anak-anak Anda. Ini bentar lagi anak-anak Anda tamat SD, SMP, SM. Anda tolong jangan ragu, di sini adalah ashabul ma'haj, termasuk di sini bahak, ini Habib Hasan Jufri, ada namanya Rubat al-Jufri. Dan nanti semuanya ini hampir Masya Allah, kita tidak sebut semuanya lah. Nah, kalau Anda mondokkan anak Anda itu banyak faedahnya. Kalau ada yang berkata, oh ya anak saya di rumah mau nemeni saya, mau jaga ayah saya. Ada seorang ibu berkata suatu ketika, Buya anak saya biar pulang mau jaga saya. Mohon maaf bu, yang dijaga dia bukan ibu. Ibu jaga dia. Mikir dia, benar juga ya. Nah, ini zaman rusak. Kalau Anda punya anak kok mau mondok, itu sebuah buah keberuntungan. Ya, maka tolong antarkan anak-anak ke pondok. Kalau ada yang bicara, oh di pondok mahal. Entar, Anda mesti ngerti hitung-hitungan. Saya yakin kan di pondok tidak mahal. Yang bayar sekarang, yang bayar 500 ribu, yang bayar 1 juta, yang bayar 2 juta, ayo mau mahal-mahalan dengan yang di luar. Oh di luar sekolahnya gratis. Oke, sekolahnya gratis, tapi beli motor gratis?
minta motor dia. Motornya pakai air, pakai bensin. Bensinnya minta ke tetangga, enggak dikasih. Baik, habis bensin, motor, apa lagi? Handphone, kasih pisang enggak mau, harus handphone beneran. Ya. Handphone, pakai pulsa atau tidak? Ini gara-gara handphone bisa ngerti GoFood. Wah, nambah duit lagi, bapaknya bayari, ayo. Terus apa lagi? Oh ya, baca shopping pakai apa namanya? Beli-beli itu macam-macam belum. Belum lagi ada bakso lewat TikTok beli atau tidak? Ya. Ikut ibunya belanja dan seterusnya. Anda hitung, itu kalau anak Anda baik. Kalau tidak baik, ngambil duit sendiri. Ayo, berapa harus Anda kumpulkan uang itu? Anda masih berkata mondok adalah mahal, mondok adalah murah. Dan kami sampaikan kepada siapapun, kalau memang ada orang fakir betul dan memang tidak punya apa-apa, lalu anaknya bikin mondok, tidak boleh ada orang yang tidak mondok. Lapor nanti akan diberesi. Anda harus bisa mondok. Kemudian, ada orang yang berkata, waduh Buya, anak saya sudah terlanjur tua, gede, suruh mondok gak bisa dan sebagainya, suruh mondok susah. Kalau memang jasadnya sudah tidak bisa mondok, pondokkan hatinya. Fahami makna ini wahai para orang tua yang anaknya belum bisa mondok. Bagaimana mondokkan hatinya? Ajari mereka untuk kenal pondok. Wahai anakku, pergi ke Al-Baha sana, kirim sayur. Pergi ke Al-Baha sana, kirim ini. Anak Anda diem-diem nanti, Anda lupa malah ngomong, bah, sudah waktunya ngirim, bah. Yuh. Hatinya mondokkan, pahami makna ini. Jangan sampai sudah jasadnya tidak mondok, hatinya. Dan kalau sudah hatinya mondok, oh dahsyat, hebat. Dia akan sukses, kaya raya, akan berpikir bagaimana memberikan perjuangan. Dan mungkin ada... Ketahuilah, ada cara pintas kalau Anda yakin. Nabi yang mengajari, Allah fi'onil abdi maka nal abdu fi'oni akhihi. Maka Anda ngurusi anak-anak pondok, anak Anda badung, bandel dan sebagainya. Kalau Anda serius dan tulus, anak Anda akan dikembalikan oleh Allah. Anda tiba-tiba dikagetkan nanti, tiba-tiba sukses ngomong, bah, saya mau gabung sama abah. Makanya ini penting sekali, jangan sampai egois. Nah, sekarang mondokin anak egois ada loh ya. Karena dia kaya, anaknya dilengkapi, kirim luar negeri, biaya ini semuanya. Pokoknya apa? Pengen anak saya pintar. Yang lain gimana? Ntar dulu, yang penting anak saya. Pengen kayak Abu Jahal. Kalau ada orang hanya pengen pintarkan anaknya, itu kelas-kelas Abu Jahal. Tapi kalau Anda pengen pintar anak Anda, pikiri anaknya orang, maka anak Anda akan dipintarkan oleh Allah. Pahami makna ini? Anda makanya peduli dengan urusan pesantren dan sebagainya, peduli urusan madrasah diniyah, peduli urusan madrasah diniyah di kampung-kampung Anda, ya hamba Allah. Ini orang-orang masya Allah, sama madrasah diniyah di kampungnya nggak peduli, padahal dia ngerti sholat di situ. Kalau lagi anaknya kuliah cari ilmu dunia, masya Allah biayai ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi kira madrasah diniyah di samping rumahnya dimintai sumbangan 10 ribu, katanya kemahalan. Ini model apa ini? Sekarang Anda harus sadar, Anda dukung mereka. Pastikan itu menjadi madrasah yang akan berkembang, akan maju terus dan maju terus. Nah, yang punya anak badung, bandel dan sebagainya, Anda nasihati kayaknya perang dengan beliaunya, iya kan? Anda nasihati, malah nasihati lagi. Anda jangan khawatir. Ada cara yang disebutkan Nabi, urusi anaknya orang, maka anak Anda akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, karena Nabi tidak pernah ingkar janji. Nabi tidak pernah berbohong dalam bersabda. Nah, ini yang bisa kami hadirkan agar sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya menjadikan pemangkas kalau sudah sombong, enggak mau ngaji. Lihat, biasanya apa? Anaknya kiai datang ke pondok merasa anaknya kiai sombong, enggak bisa ngaji. Yang kiai bapaknya dia mata tebah, lul. Belum punya ilmu, mentang-mentang petentang, pententeng ini. Ya enggak bisa. Maka tawadhu ini adalah kunci untuk bisa sambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan anak Anda kenal pondok, baik dengan jasad dan hatinya atau dengan hatinya. Atau Anda yang sambung hati dengan pondok pesantren, maka ketahuilah nanti anak-anak Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Anda selamat, anak selamat, kita selamat semua, dan kita kelak bergabung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.